Kerana kalau kita tidak berani, kita akan sentiasa untuk berbohong, berselindung, menyembunyikan fakta-fakta yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saya Ustaz Akmal untuk PDWR Pendidikan Islam. InsyaAllah hari ini kita nak belajar tajuk Teladani Sifat Siddiq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama lihat kisah yang ada pada gambar ini, bagaimana Rahim dan Yana ketika sedang bermain, mereka telah menjatuhkan pasu bunga kesayangan ibunya. Waktu ibunya pun marah, "Siapa yang jatuhkan pasu ini?" Maka Rahim dengan secara jujurnya, Rahim mengaku, "Maafkan Rahim, ibu. Maafkan kami. Maafkan kami." Rahim yang menjatuhkan pasu itu. Nah, ini bukan Rahim Sterling, ini Rahim betul-betul. Maka ibunya pun tak jadi marah dan ibunya mengatakan, "Tak mengapa, Rahim. Yang penting Rahim bercakap benar." Tengok bagaimana sifat bercakap benar ini menjadikan kehidupan kita lebih harmoni. Bercakap benar merupakan sifat wajib yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita wajib mencontohi sifat Nabi ini. Terdapat 4 sifat wajib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah siddiq, bercakap benar. Yang kedua adalah tabligh, iaitu kita menyampaikan. Yang ketiga amanah, iaitu jujur dalam setiap apa yang kita buat. Dan yang terakhir adalah fathonah, yang bermaksud bijaksana. Apakah sifat wajib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita contohi untuk kita amalkan dalam kehidupan? Sifat siddiq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tercatat dalam Al-Quran. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُحَىٰ. Surah Al-Najm ayat yang 3 dan 4, yang bermaksud, dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemahuan nafsunya. Ucapan itu tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Al-Quran menyatakan bahawa Nabi Muhammad bercakap berdasarkan wahyu. Nabi Muhammad tidak bercakap sewenang-wenangnya, bukan berdasarkan nafsu. Baik, sifat siddiq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kita contohi untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan Nabi Muhammad hanya bercakap perkara yang benar, dan Nabi Muhammad berterus terang. Nabi Muhammad cakap tidak berselindung, tidak berbohong kepada kita. Kemudian semua yang Nabi sampaikan pasti berlaku. Kerana apa? Baginda bercakap berdasarkan wahyu, petunjuk dan perintah Allah. Sedangkan dalam bergurau pun, baginda tak pernah berbohong. Kerana sifat bercakap benar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sifat siddiq baginda ni diakui oleh musuhnya tersendiri. Musuhnya sendiri, iaitu penentang agama Islam, mengakui bahawa Nabi Muhammad ini seorang yang siddiq, seorang yang bercakap benar. Baik, mari kita sama-sama lihat dan hayati kisah yang ada pada tayangan ini. Di salah satu jalan yang sunyi di Mekah, seorang pembesar Quraisy menahan Abu Jahal yang sangat membenci dan sentiasa menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, "Wahai Abu Hakim, adakah Muhammad itu seorang yang benar atau pendusta?" Seorang pembesar Quraisy bertanya kepada Abu Jahal. "Sesungguhnya Muhammad itu ialah lelaki yang bercakap benar dan tidak pernah berbohong walau sekalipun." Melalui kisah ini kita dapat melihat bagaimana orang lain mengiktiraf, terutamanya musuh,
musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf bahawa Nabi seorang yang bercakap benar dan tidak pernah berbohong. Baik, bila kita belajar, pastinya kita nak apa yang bakal berlaku ataupun apa yang memberi kesan terhadap kehidupan kita. Yang pertama, bila kita mengamalkan sifat siddiq ini, kita akan mudah dipercayai dan disukai oleh orang. I love you, you love me, we're a happy family. Kemudian kita akan mendapat pahala. Allah catatkan kita sebagai seorang yang benar di akhirat kelak. Dan yang paling penting, kita dijauhi dari api neraka. Baik, bagaimana kita nak mengamalkan sifat siddiq ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita pastikan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bila kita beriman, semestinya kita akan takut untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Kemudian, carilah sahabat yang baik. Dan yang paling penting, kita kena berani untuk bercakap benar. Kerana kalau kita tidak berani, kita akan sentiasa untuk berbohong, berselindung, menyembunyikan fakta-fakta yang benar. Baik, rumusannya adalah kita wajib mencontohi sifat siddiq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat siddiq ini bukan saja melibatkan percakapan kita semata-mata, tapi dengan dunia masa kini, di media sosial, di Facebook, di Instagram, di Twitter, di situ kita kena belajar untuk bercakap benar. Jangan mendustakan, jangan memberi satu berita yang palsu untuk orang kongsi. Itu merupakan salah satu amalan yang tidak baik. Jadi, habislah kelas kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.